ayam panggang Banjar. Ayam panggang Banjar. Pedas kah ini? Soalnya warnanya merah. Enggak. Ini bahasa Banjarnya merah itu habang. Habang. Oke, kalau kayak gitu langsung aja. Ini udah ada bumbu rahasianya. Terus ini ayamnya ayam kuning ya? Iya, ungkep dulu. Oh, ayamnya udah diungkep sayang. Tuh udah benar-benar berwarna. Pasti rasanya udah meresap. Ayamnya kita panggang dulu ya sayang, setelah diungkep dengan bumbu racikan dari ayam panggang Banjar ini. Ini apa? Mana? Ini kuahnya? Kuah sopnya. Oh, jadi ayamnya makannya ada kuahnya? Iya. Oh, gemes banget. Oh my God. Terus sayang, ini warna merah-merah kayak gini ternyata nggak pedes ya sayang. Jadi emang sausnya warnanya merah ya. Dilakukan dengan pengawasan ahli. Habis kayak gini diapain lagi? Udah dipakar terus tinggal makan? Potong. Oh? Nanti dikasih sama sausnya aja. Oh. Ini karena asli orang sana? Iya. Oh. Bunda mau coba? Enggak dong. Ayo Nyo, panggang terus sampai mateng. Tapi jangan sampai gosong ya Nyo. Tapi sayang, kalau ayam bakar tuh kan tergantung ya, ada orang yang demennya. Emang yang angus-angusnya. Kalau kayak gitu sayang, ini kita tinggal tunggu mateng. Habis itu dipotong. Penasaran banget aku sama kuahnya juga. Yes. Ayam panggang yang sudah dipotong-potong, jangan lupa pakai kuah yang khas dimasukin ke dalam ayam panggangnya. Yummy! There's a sparkle of a sun that's on the sea. I listen to the country. Oke, kalau kayak gitu sayang, ini sebenarnya makannya ayamnya dituang langsung. Nah, biar seru nih. Sebelum dimakan, kita lumuri dulu ayamnya dengan kuah yang menggugah selera ini ya sayang. Tidak lupa kuah punya bunda pakai sambal pedas ya sayang. Yum, selamat makan sayang-sayang. Saatnya kita menyantap makanannya ini. Bunda dan Onyo lahap banget ya sayang. Pedas, gurih, sama ada asam-asam segar. Gimana Nyo, enak kan? Perpaduan kuah yang pedas dan gurih membuat lidah terus bergoyang dan gak mau berhenti buat makan nih sayang. Sekarang giliran bunda, gimana bun rasanya? Enak kan bun? Jangan lupa dipakein sambel ya bun. Acarnya tuh segar-segar manis ya. Terus dipakein cabai. Lihat deh sayang, bunda makan ayamnya pakai sambal. Emang ratu pedas ya bun. Jangan lupa kuah pedas ala bundanya. Ini rasanya benar-benar berpadu, enak banget, gurih, segernya, manisnya, asinnya pas. Santap lagi bun. Duh bun, lah bener makannya seenak itu ya bun. Sekarang giliran Cici. Yum, enak kan Ci? Gimana nih Onti Wendy, enak kan ayam panggang Banjarnya? Oke sayang, kira-kira habis ini kita mau ngapain? Hanya di dari langsung. Sayang.